Halo guys, gue jumpa lagi nih, ketemu lagi nih. Kali ini gue mau cerita tentang Honda Jazz GK5 ini yang sudah dikasih nama sama orangnya GK5. Apa namanya itu loh, apa namanya? Film-film yang wibu-wibu apa dam? GK5 apa? Bingung dia. Dia kasih nama GK5 One Piece. Nah, jadi tema One Piece akan gua terapin, soalnya orangnya suka banget sama karakter One Piece, dan orangnya juga kerjaannya sama ya, jadi di laut juga. Jadi dia benar-benar pingin ada sesuatu One Piece di Honda Jazz GK5 ini. Nice. Nah, kali ini gua akan rangkan, sebelum kita edel-edelisasi, kita bongkar-bongkar, itu kita akan terangkan mobil ini tuh posisi udah sampai bengkel itu kondisinya gimana. Biar kalian kan tahu kan, jadi awalnya kayak gini, ntar berubahnya kayak apa. Oke, kita lanjut ya, kita tengok bagian kap mesin. Ini kap mesinnya sudah di stiker, tapi stikernya sudah rasanya udah ceket banget ini dam. Tuh ya, udah ceket banget guys. Jadi itu kita lepas, tapi lepasnya ada caranya sendiri. Jadi di hot gun, habis gitu diklentekin. Udah stikeran, ntar kita lepas. Bukan kita lepas, ntar kita ganti kap mesinnya. Karbon. Damn! Nah, bagian depan bumpernya itu sudah memang waktunya direkonduksi ya, jadi mau diperbaiki kembali lah. Jadi udah waktunya untuk diperbaiki. Jadi ntar ganti body kit total. Depan wet body, samping belakang wet body, belakang juga ada wingnya, semua dirubah total. Kita mau bikin sesuatu yang beda lagi. Gua terus terang sudah nggarap Jazz untuk kesekian kalinya, tapi kali ini gue punya tantangan lagi dengan model dan konsep yang beda guys, yang pasti mantul, Oke, kemudian kita tengok di bagian lampu, kita ganti aftermarket atau kita ganti proyektor atau gimana, stay tune terus. Yang pasti episodenya ini banyak banget ya. Yang pasti episode ini bakal kalian tunggu-tunggu. Kalian kalau mau tahu hasilnya ya stay tune terus. Bagian spionnya kita lihat, itu warnanya sudah kayak, aduh, ini harus diganti juga. Yang pasti spionnya juga yang keluarnya. Kemudian tengok lagi bagian depan dulu, kaki-kaki ini klaim-klaimnya nggak ada semua ini bagian dalamnya. Kemudian peleknya nanti ganti ring berapa, yang pasti yang ringnya yang apa ya, yang gede sih, bocoran ya, pakai ring 19 guys. Yang pasti ini aslinya ring 16 aslinya. Oh iya, 16. Ini pelek ini asli NK, originalnya Indonesia. Di baliknya ini ada tulisannya NK guys. Kemudian ntar kaki-kaki kita ganti yang pasti speknya yang dewa katanya. Soalnya orangnya pingin totalitas guys. Oke, kaki-kaki udah ntar kita rubah total. Kemudian yang pasti size skirtnya ini guys ya, kita copot, kita lepas pokoknya. Jadi ntar hasilnya gimana biar kalian tahu juga. Nah, ini rasanya orangnya pernah nabrak ini guys. Nabrak terus baru gitu ditempel lagi, terus disilin, ini mengap lagi gitu. Ini dulu rasanya juga ada stiker guys, bagian sini ada stiker-stiker. Kemudian di wet body belakang ini catnya, yang bagian fender belakang juga mau ngelupas ini guys tuh ya. Memang kita ntar lubah sih, kita ganti. Jadi ntar pasti kita klotokin semua guys, kita copot semua, kita kerok pokoknya. Oke, lanjut lagi di bagian belakang ini bumpernya juga sudah waktunya untuk diganti guys. Kalau nggak dicat lah, kalau memang kalau nggak di wet body atau di modifikasi ini waktunya dicat sih memang. Tapi orangnya minta yang terbaik pokoknya. Stay tune loh ya. Nah, bagian bumper belakang sudah. Nah, bagian lampunya ini pernah crash, pernah nabrak terus retak guys. Ini sama orangnya disilin aja, ntar kita juga ganti produknya aftermarket bagian belakangnya lampu jasnya ya. Depan belakang ganti, nggak pakai lama ganti. Soal orangnya pingin banget ganti. Kemudian ini kaca belakang nih kita juga ganti kaca filmnya, soalnya udah tadi panas banget guys,
Kemudian sudah jamur semua nih, kita lihat flek-fleknya jamur. Kita kerok semua, stikernya kita ilangin dulu sementara. Ini TNI AL rasanya orangnya ini ada hubungnya sama ini guys. Soal stiker-stikernya juga ada TNI-TNI. Nah, kita juga ganti, ntar wingnya kita ganti. Kemudian atasnya kita kasih sesuatu yang beda lagi ntar. Spoilernya pingin yang semok juga. Nah, kemudian lampu-lampu ntar kita ganti, bed body kita ganti, pelek juga ganti, kaki-kaki ganti, yang pasti semua mobil ini diganti total di bengkel kita. Aduh, PR juga sih, tapi seru juga sih, tantangan juga sih. Memang mobil ini sudah hubungin aku orangnya itu kurang lebih sekitar bulan Novemberan. Novemberan, kemudian sudah beli-beli produk-produk barang, sudah ada yang kemarin produk dari Thailand. Kalian lihat vlognya dari Thailand, mobil ini yang dipasang tadi. Jadi barang-barang yang gua beli Thailand itu juga ada di mobil ini. Sebagian banyak mobil ini. Kita tengok bagian belakang dulu guys. Nah, belakang dulu ya. Bagian belakang masih original semua ya guys ya. Original semua, masih utuh. Kemudian kita tengok bagian... Wadaw! Ada sesuatu guys. Ban serepnya ternyata nggak ada. Jadi kita tengok juga ya. Jadi memang ini memang gua suruh lepas semua ban serep dan lain-lain. Soalnya ada sesuatu yang nempel di bagian bagasi. Yang pasti audio dan kaki-kaki di sini. Waduh, kaki-kaki apa ya? Ada Airsus guys, Airsus coilover. Oke, kita kasih bocoran terus aja. Jadi bakalnya jadi apa mobil ini. Kemudian bagian tengah masih standar juga. Nah, bagian tengah masih standar. Ntar kita bersihin ya. Jadi habis ini kita langsung meluncur ke tempat pembersihan mobil ini. Jadi dibersihin semua, kaki-kaki disedotin semua. Kemudian bawa, yang penting bawahnya guys. Aku pingin banget disemprot. Habis itu ntar masang kaki-kakinya lebih rapi, lebih gokil. Makanya PR pertama datang ke sini, gua cross check semua yang ada, yang istilahnya kalau ada crash-crash kayak gini lampunya. Jadi kita bisa laporan ke pemiliknya. Terus ada sesuatu ban serep nggak ada, kita lapor ke pemiliknya. Oke, kita lihat bagian depan guys, joknya juga originalnya juga semua. It ada sesuatu ini, ada kayak kena rokok ini guys, dam ya. Rasanya kenyunyuk rokok rasanya ini ada di sini. Jadi kita tunjukin, dan setirnya juga waktunya udah di retrim atau diganti model. Nah, ganti juga di orangnya. Astaga, gua sudah nggak betah untuk mengedelisasi mobil GK5 ini guys. Waduh. Oke, kita yang pasti mobil ini GK5 manual. Nah, ini gua udah nggarap GK5 manual itu ketiga kalinya guys. Tuh manual ya. Kalau dibuat swap, dibuat turbo, mantul gak? Mantul gak? Oke deh, rasanya orangnya kayak gitu sih. Oke, kita lanjut di bagian interior udah ya guys ya. Kita lanjut bagian engine-nya. Kita tengok guys. Jadi kita cek, cross check ulang semua. Buh. Nah, bagian engine-nya ini kelihatannya udah di edel-edel. Ini ada sesuatu namanya kalau di tempat gua itu Mbak Ti. Mbak Ti ya. Kita nggak usah sebutin ya, namanya Mbak Ti ini. Mbak Ti lagi di edel-edel sampai ke bawah situ. Jadi kita ntar bersihkan juga ruangan mesin ini guys. Jadi lebih bersih, lebih clean. Biar suasananya Mbak Tinya nggak masuk ke mobil ini lagi. Oke guys, oke sekian, kita mau berangkat sama Adam, kita berangkat menuju ke pembantaian, jadi ke tempat pencucian mobil ini guys. Stay tune, ikutin terus guys ya. See you. Nah guys, gue udah sampai nih. Ini tempat pembantaian di deket rumah. Gue selalu cuci mobil di sini. Jadi pingin banget bagian bawahnya tuh tak bersihin total, dalam juga. Yang pasti sebelum tak ada ledel, gue pingin bersih dulu. Makanya sekarang ini gue ke tempatnya pembantaiannya Jazz GK5 One Piece.
One Piece-nya pingin banget dimandiin. Oke, okay, stay tune terus. One Piece sudah ke tempat, ntar di hidrolik ya cucinya ini ya. Jadi pingin banget kaki-kakinya bagian bawah tuh bersih, guys. Stay tune terus. Capcus. Ciu. Nah, guys, project pertama itu dari GK5 One Piece sudah kita lihat kan. Dari mobilnya sudah masuk, langsung kita review awalnya kayak apa, kemudian langsung kita bawa ke tempat pencucian mobil. Kemudian, nah ini awal cerita dari GK5 One Piece ini. Kalau kalian ngikutin, kalian pasti kepingin tahu lah perkembangannya gimana. Stay tune terus guys ya, di vlog dari YouTube Evan guys. Gua akan kasih sesuatu yang kalian bisa buat masukan, buat referensi, dan bisa buat apa ya, gua pingin deh jazznya kayak gini. Nah, bisa tanya-tanya di sini juga. Oke guys, gua tutup vlog kali ini tentang GK5 One Piece yang namanya orangnya itu pertama kali tuh mobilnya terus terang kayak pin maret. Terus mobilnya zero to hero lah, dia bilang gitu guys. Gua kasih tahu ya tentang orangnya sendiri bilang zero to hero gitu katanya. Ya udah guys, gua seneng banget bisa bikin Honda Jazz lagi untuk dimodifikasi totalitas. Seneng banget gitu. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay tune terus. Capcus. Bye.